PS Kusum dapat hadiah kartu kuning dari wasit saudara Rizal nomor 14. Kita nantikan tentang bebas kali ini. Bayu kapten kesebelasan, keras tadi Bayu langsung meluncur ke penjagaan gawang, namun tendangan masih sedikit melambung di atas silang nanggang. Kembali datang serangan kali ini, melambung ke depan bagi kali ini heading kembali kurang cepat, masih tidak terarah tadi heading yang dilakukan oleh saudara Bobi. Beberapa pemain dari PS Kusum namun belum membuatkan hasil di babak kedua silang nanggang. Kita lihat lambung jauh ke depan kali ini, dan Allah pengunjungi di sana. Tendangan dari Wiki Rangka Pius, kembali kapten kesebelasan PS Kusum kali ini, awal punggung 10 bersama dengan 16, terobosan maksudnya 9, ada Bobi di sana. Kita nantikan crossing kali ini, kembali dapat cepatakan, ada sekitar 7 orang pemain dari di lini belakang Serangga Pius sudah menonton. Kita lihat strategi bertahan yang coba dilakukan oleh Serangga Pius, mampukah menahan keunggulan sementara satu gol dari PS Kusum sudah menonton. Kali ini awal punggung 10, 9 di sana. Ada nomor punggung 21 berhasil. Rupa-rupanya perhitungan di babak kedua sudah selesai. Dengan demikian skor akhir di pertandingan di partai kedua saya menonton 1-0 Serangga Plus. Selamat untuk Serangga Plus dari Gela Jati Baru Kota Bima. Terima kasih kami ucapkan untuk PS Kusum dari Sabda Putis atas partisipasinya. Permainan yang cukup baik yang disuguhkan untuk kami penonton setia. Sampai ketemu lagi di turnamen selanjutnya. Selamat jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ya, rompi yang kembali ke itu. Iya, iya. Akhirnya pertandingan di partai kedua antara Serangga Blues berhadapan dengan PS Gusu yang berbasis di Sape Bugis dimenangkan oleh Serangga Blues dengan skor yang sangat tipis 1-0 yang tentunya dicetak oleh nomor punggung 23 Mas Bayu.